Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Mei Arimbi. Buat yang baru pertama kali mampir nih, yuk subscribe dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Hari ini saya mau membuat kue mata kerbau super cantik. Nah, mau tahu gimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Siapkan 1 kg singkong yang sudah dikupas dan dicuci bersih, 5 buah pisang, bisa pisang apa aja, di sini saya gunakan pisang kepok. Saya pilih pisang yang setengah matang seperti ini, agar nanti teksturnya kenyal dan tidak lembek. Kemudian pisang ini akan saya kupas dan saya kukus hingga matang. Parut singkong hingga seperti ini, tambahkan 200 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan satu bungkus agar-agar plain. Agar-agarnya boleh merek apa saja ya. Tambahkan setengah sendok teh pasta vanili. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, bagi adonan menjadi 3 bagian yang sama rata. Beri pewarna makanan secukupnya pada masing-masing adonan. Don't leave me here high and dry. Oh,
You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Bentuk yang lain. Siapkan daun pisang. Saya gunakan daun pisang yang agak lebar agar mudah saat membungkusnya. Letakkan ketiga adonan warna di atas daun secara bergantian. Letakkan pisang yang sudah dikukus di atas adonan yang paling tengah. Gulung daun pisang hingga pisang tertutupi adonan. Kemudian sematkan kedua ujung daun pisang dengan lidih, setengah butir kelapa, parut dan ambil putihnya saja. Tambahkan 2 lembar daun pandan. Tambahkan setengah sendok teh garam dan aduk merata. Kemudian kukus kelapa agar tidak mudah basi. Saya kukus kelapanya sekalian dengan adonan kuenya. Kukus lebih kurang 30 menit. Setelah 30 menit, angkat kuenya dan dinginkan. Saya mau coba keluarkan kuenya dari cetakan. Potong-potong kue, kemudian balurkan ke kelapa dan tata di piring. Nah, ini kue mata kerbaunya udah jadi, hasilnya 25 buah. Tampilannya cantik banget ya. Saya mau cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih kelapa dan manis pisang singkongnya, benar-benar perpaduan yang sempurna. Kuenya ini benar-benar enak banget, wajib banget kamu cobain di rumah. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah.